sekarang ni saya berada di Rice Conference Hong Kong dan dalam ni ada banyak sesi, dan sesi yang sekarang ni tengah yang akan kita pelajari adalah bersama dengan Facebook, iaitu platform Meetup from Facebook, yang mana kita akan belajar beberapa perkara penting macam mana nak connect dengan kita punya follower di Facebook. Saya berada di Rice Conference Hong Kong, yang mana lebih 14,000 usahawan daripada seluruh dunia datang hadir untuk berkongsi, sharing diorang punya skill, strategi. Dan sebenarnya ada banyak syarikat yang lahir daripada Rice Conference ni, sebab kat sini diorang bukan saja menemukan antara usahawan tetapi juga antara investor. So, apa yang saya belajar semalam ni adalah hari kedua Rice Conference. So, kalau anda tengok, kat sini ada banyak slot. Contoh kat belakang ni adalah pitch. Diorang akan pitch apa yang diorang punya business, apa diorang punya perniagaan, kan? Dan kat sana tu ada center stage. Kat sana lebih menarik sebab ada banyak speaker-speaker yang sangat powerful. Contohnya macam semalam, co-founder Alibaba. Kemudian ada co-founder Trivago. Dan hari ni pun ada banyak lagi slot, okay. Apa yang saya belajar ialah kebanyakan diorang ni buat bisnes untuk kali pertama, bukan untuk untung. Diorang tak kira untung dulu, tetapi diorang buat bisnes yang dia punya model dia, atau kita panggil bisnes model dia tu, boleh pergi untuk jangka masa yang panjang, yang memang tak untung sekarang, tapi in future diorang akan untung berkali-kali ganda. Okay. Dan kat sana pula, okay, ni yang menarik yang saya nak tunjuk, yang daripada semalam saya join, antara slot yang saya join adalah Facebook Meetup. So kita jalan ke Facebook Meetup. Kat situ adalah daripada Facebook sendiri yang update, yang beritahu apakah diorang punya pembaharuan dari segi social media dia, Facebook dia, apps dia, dia punya cara untuk membantu pengguna Facebook ni, usahawan yang menggunakan Facebook, untuk meningkatkan lebih banyak conversion kepada sales, kepada jualan diorang. Okay. So antara topik yang diulas malam yang saya nampak sangat menarik adalah macam mana Facebook Messenger boleh membantu anda dalam, contoh macam orang tanya soalan, nak katalah anda buat bisnes tudung, dia tanya, eh, tudung yang coklat, tudung yang model tu ada berapa color? So dia akan keluar terus kat dalam Messenger tu berserta dengan dia punya link dia sekali, link, kan? Lepas tu dia orang boleh beli, purchase terus, buy melalui link yang dia bagi, ataupun dari segi dari respon respon auto yang diberikan dalam tu. Itu yang menarik tentang Facebook Meetup ni, dan hari ni ada lagi beberapa slot yang saya akan masuk dan nak belajar lagi, dan insyaAllah saya akan update anda yang follower-follower di Facebook saya, dan saya harap anda boleh sharekan perkara ni untuk beri manfaat kepada lebih ramai orang. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.